pasti penasaran sama Onyo waktu nyanyi lagu ini. Hai Sofin semuanya, apa kabar guys? Minsi sekarang lagi ada di panggung Kila Konser Betran Jilid 2. Kalian penasaran kan sama Onyo lagi GR lagu yang bakal bikin kalian melting, yang bakal bikin kalian baper banget lihat Onyo. Onyo lagi di situ, tapi kalian gak boleh lihat. Lihat dulu persiapan yang lainnya, oke? Jangan suka saling adu emosi, apalagi dengan teman sendiri. Karena akhirnya tiada guna, semua jadi sengsara. Bunda, gimana nih perasaannya sampai konser, sampai Betran ada konser di Jilid kedua? Sebentar, ya, dan kalau menjaga stamina, jangan sampai dia takutnya drop, dan takutnya dia menunggu dia jagain makanannya. Persiapan Bunda sendiri untuk konser ini apa nih Bunda? Persiapannya biasa, kami ini perlakannya Bunda main piano on air, jadi terdekat. Ini masih bocoran dong kolaborasi bareng sama Onyo, kira-kira ini lagu apa sih? Kolaborasi sama Onyo, nyanyi lagu single terbarunya. Kalau untuk drama musikal nih Jun? Nah, drama musikal yang berdekan, karena ada kali juga. Ya, dan biasanya Bunda kan bisa dibahas choir ya. Ini Bunda juga main diri untuknya bisa ada bantuan untuk juga untuk masuk buat saya. Harapan untuk konser Betran Jilid 2? Harapannya yang pastinya ini kan kami sesuatu yang berbeda, benar-benar beda dengan konser yang pertama, karena kan kita pastinya mengajarkan sesuatu yang berbeda dan kemudian dia masuk itu juga sudah mengunci semua dengan matang-matang. Jadi kalian harus ya, karena ini baik. Tiada guna semua jadi sengsara. Lebih baik kita berdamai lagi daripada saling sakiti hati. Jika yang salah maafkan saja. Halo Ayah, gimana nih perasaan Ayah sampai ada konser Betran Jilid kedua? Deg-degan, panik, tapi berusaha dikendalikan. Saya kasih tau Onyo melakukan yang terbaik karena ini tidak hanya untuk saya tapi untuk semua pencintanya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dan juga untuk semua keluarganya di NTT dan semua yang sudah mendoakan Onyo. Ayah bicara dong, kan katanya ada drama musikal, kira-kira kasih bocoran dong, gimana sih jalan ceritanya? Drama musikal ini melibatkan Cici, akhirnya Cici juga pertama kali main drama musikal. Jadi ya karena mainnya sama kokonya, jadi ya dia mau. Dan
seneng ya, maksudnya ngelihat Onyo juga semangat disupport sama Cici, karena awalnya memang Cici nggak mau. Terus aku bilang sama Onyo, Onyo, Yu sendiri deh yang ngomong ke Cici, mungkin Cici mau kalau Yu yang minta. Jadi dirayu sama Onyo ya Cicinya langsung lulu lah, jadi langsung mau Cicinya gitu. Udah, terus kayak gitu, ya udah sweet-sweetnya mereka aja. Abis itu dengan janjinya Onyo nemenin dia main gitu, ditemenin sama kokonya. Oke, harapan Ayah untuk konser ini? Harapan aku mudah-mudahan ini adalah pokoknya wajib nonton, karena ini adalah sesuatu yang berbeda dari yang konser pertama. Banyak sekali perubahan dari putra saya, banyak sekali kejutan dan surprise yang diberikan dari tim MNC TV. Pastinya terima kasih banget semua tim MNC TV yang sudah bekerja keras untuk membuat konsep Kilo Konser Veteran Jilid 2 ini. Adalah buat saya satu step lagi dari Onyo memberikan kejutan untuk para fansnya, baik dari segi fashionnya dan juga dari segi aksi panggungnya. Dan banyak orang-orang yang terlibat, masih ada Ari Tulang, ada Tayana, dan beberapa tim yang lain. Ayah ajak kalian ya, malam ini jam 7. Pokoknya untuk semuanya, malam ini wajib nonton ya Kilau Konser Veteran Jilid 2 jam 7 malam, hanya di MNC TV. Dadah Ayah. Jangan suka saling adu emosi, apalagi dengan teman sendiri, karena akhirnya tiada guna, semua jadi sengsara. Lebih baik kita berdamai lagi daripada saling sakit di hati. Jika yang salah Somin, sekarang Minsi udah ada di ruangannya Anet. Yuk, langsung aja ikutin. Halo Anet. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik, aku baik. Kan Minsi dengar katanya Anet bakal jadi salah satu pengisi Kilo Konser Veteran Jilid 2 nih. Yeah. Gimana nih perasaannya? Perasaannya senang banget bisa diajak lagi buat konser jilid 2-nya, karena konser jilid 1-nya kemarin kan udah aku juga ada gitu ya. Seneng lah gitu. Persiapannya apa aja nih? Kira-kira dari bocoran kostum atau kolaborasi, boleh sedikit? Iya, aku bakal ada kolaborasi juga bareng Betran. Terus kostumnya ini mau fitting nanti. Ya nanti kalian lihat aja lah. Kira-kira ada berapa wardrobe sih yang mau dipakai? Kayaknya sekitar dua. Oke. Terus Minsi denger sih katanya kan mau ada drama musikal nih di konser ini. Kira-kira kontribusi Anda di sini sebagai apa sih? Anda ikut drama musikal nggak ya? Nanti deh kalian lihat aja. Udah tahu. Oke. Yuk ajakan Somin buat ikut malam ini nonton konser Kilo Veteran. Teman-teman semua jangan lupa untuk nonton malam ini Kilo Konser Veteran Jilid 2. Oke? Okay? See you semuanya. Oke, dadah Kak Anet. Halo Teoce, apa kabar? Halo, baik.
Teoca nih, tanya-tanya sedikit. Kan Teoca jadi bagian kilo konser Bertran, gimana sih perasaannya? Pertama aku mengucapkan selamat untuk Bertran apa namanya, atas pencapaiannya. Dan pastinya untuk Ruben sebagai kakak yang baik yang harus support anaknya luar biasa, dan bisa membawa apa namanya nama Bertran begitu harum ya di mata banyak orang. Dan bukan cuma itu, Bertran juga emang korea, karena suaranya kan bagus banget. Aku ingat banget waktu itu pertama kali ketemu sama Bertran, dia memang di suatu acara, terus udah gitu aku dengerin juga kayak, ih ini anak suaranya bagus banget gitu. Dan hari ini ada konser Bertran yang kedua, itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang penyanyi gitu. Kalau persiapan Teoca nih, kan ada kolaborasi ini dengar-dengar sama Onyo. Kira-kira kasih bocoran dong, nyanyi lagu apa sama persiapan Teoca? Aku bakalan nyanyi dua sama dia. Onyo bakalan nyanyi lagu aku, terus nadanya karena ini kan ada perempuan yang jadi ada diturunin supaya bisa barengan juga nyanyinya sama Onyo. Terus udah gitu, aku bakal nyanyi dua lagi sih. Tapi yang dia semuanya satu lagi. Bocoran dong, tuh sedikit ya. Lagunya yang saat ini lagi banyak banget, lagu aku yang banyak dicari di digital streaming, judulnya Masih. Nah, dan nanti kemarin aku baru buat lagu itu sama Jody, terus sama Tiara, sama Leodra, sama Ziva. Jadi kayak lagu ini banyak banget dibikin jadi duet-duet ataupun jadi trio gitu. Kali ini sama Nenya. Kalau persiapan kostum, kostumnya sama gimana? Aku tuh namanya, menyesuaikan bajunya ini juga, warna bajunya. Tapi, baju aku diaturin sama stylist aku namanya Jalan Mandoko. Jadi kita sama-samain warnanya. Harapan nih, Teoca, harapan untuk konser ini. Semoga konsernya sukses seperti konser yang pertama juga, dan semoga karirnya bisa panjang dan juga sukses. Amin. Sama satu lagi, kasih ajakan nonton viral konser Bertran Jilid 2 malam ini jam 7. Buat kamu semua, jangan lupa jam 7 malam langsung nonton konsernya viral konser Bertran Jilid 2 di NNCTV. Jadi nonton jam 7 malam. Masih ada lagi daripada saling sakit di hati. Jika yang salah, maafkan saja. Itu sikap yang mulia. Kata-kata kita bisa sekali meredah. Awas jangan kita dari Kilo Konser Bertran Jilid 2. Pasti kalian udah penasaran kan sama kemegahan dan meriahnya Kilo Konser Bertran Jilid 2? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di MNSTV, karena setelah ini Kilo Konser Bertran Jilid 2 akan tayang live jam 7 malam hanya di MNCTV.